Ih, ada pintu, gak ditutup. Coba kita intip. Eh, ada murainya. Ini permisi nih, mumpung gak ada orang. Ih, aku ketemu murai mirip banget sama yang di rumah yang punya aku. Hai, hai, kamu mau gak aku bawa pulang? Biar jadi temenan sama teman-teman aku juga di rumah. Murai-murai lainnya. Ih, jangan-jangan di dalam ada banyak kali ya. Coba kita lihat ya. Aku dadah dulu, mumpung gak ada orang guys. Coba kita permisi, permisi. Permisi. Astaga, ini gede banget. Ini kayak menelusuri, apa ya sebutannya? Sumpah, yang di rumah aku aja gak segede gini. Jangan-jangan di belakang beneran ada peternakan ya. Seru banget. Kayak lagi mau keliling-keliling gitu. Kayak masuk ke dunia lainnya. Astaga. Tapi ini kenapa masih kotor gitu ya? Apa masih proses pembangunan? Ini juga ada kolam, jangan-jangan mau diisi buaya lagi. Ada umbaran juga lebih gede dibanding di rumah. Ayo, lu giran gue orang joki ala terus usap. Sekarang emak dilawan, emak dilawan. Kayaknya ada yang sakit hati. Tayangan ini khusus cuma ada di Jawara Kicau dan Brandy Watch. Jadi kalian jangan lupa tonton dan like, subscribe biar nggak ketinggalan info-infonya, guys. Eh, cukup nggak sih? Oke. Coba kita lihat. Astaga, gede banget guys. Permisi. Assalamualaikum. Astaga, gede banget, seru banget. Kemana dulu kita ya? Kita lihat, gelap banget guys. Tapi ini tuh apaan ya? Kandang kah? Kandang ternak. Ini juga nih. Yuri, kecil banget. Umur berapa ini? Banget nih, masih bayi apa? Udah gede sih kamu nih. Abis mandi ya? Coba, ternyata di dalam sini kayaknya berarti ini kandang ternak guys. Banyak banget ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 nih, ada isinya semua gak ya? Coba kita lihat. Loh, mana? Apakah ada isinya guys? Apakah ada isinya? Ada! Hai! Kamu sendirian? Di sini gelap banget tapi guys. Halo? Apakah ada orang? Ih, tidak ada orang. Apakah di sini ada? Tapi aku mendengar teretek, teretek. Teretek, teretek. Dari mana tuh ya? Apa jangan-jangan kita coba jalan ke sana kali ya? Yuk, 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 yuk. Ada pohon pisang, ada murai batu, ada kolam, ada kandang. Ini mau jadi apa sih sebenarnya? Coba kita lihat ke dalam aja lah. Permisi. Tinggi juga ya. Ini apaan tuh? Ada besi-besi, terus ada dahan-dahan pohon, terus ada pohon pisang. Udah bisa dipetik lagi. Kenapa nggak ditebang? Lucu banget ini nih. Coba ya. Kita ke dalam aja kali ya.
Yuk deh kita ke dalam. Astaga, ternyata ada Umi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Ini jadi tempatnya Umi nih sebenarnya. Ini sekarang base camp baru. Wah. Oh, base camp barunya Umi. Mau BF? Mau BF. Astaga, ternyata. Udah jadi base camp. Sekarang. Udah jadi base camp. Wajib kemari seminggu sekali. Ini jadi kenapa akhirnya Umi bikin... Oh iya, iya, bener juga ya. Kenapa Umi bikin base camp baru, Umi? Karena burung-burung tim dibeli semua sama bos mau BF. Karena habis dapat 2M gitu ya. Enggak tahu sih kamu. Jadi bisa beli-beli aset yang lain gitu ya, Umi ya. Alhamdulillah. Enggak, ini memang punya Pak Arif. Oh, emang punya mau. Terus ya berhubung burung dibeli sama Pak Arif, otomatis Pak Arif juga bawa kita semua. Alhamdulillah Pak Arifnya baik. Kita dibawa semua gitu loh. Kok aku gak dibawa juga, Umi? Jangan. Umi, kenapa? Nanti pada nakal. Biar nakal ke Umi aja ya. Jadi gitu, karena alhamdulillah kan bos Olik sedikit cerita nih ya. Iya, iya, boleh. Jadi bos Olik tuh berhenti main burung karena ada anaknya sekolah di luar negeri. Jadi berhenti main burung, terus emang udah niat jual. Tiba-tiba ada beberapa yang mau, cuman kan nominalnya lumayan besar ya. Kalau buat gua mah besar banget. Iya dong. Terus ada beberapa kandidat dan termasuk yang punya mau WF ini berminat. Dan yang serius ya Pak Arif ini. Pertama tanda jadi, terus DP, gitu kan. Tadi gua kan nggak yakin ya. Soalnya gue banget ya, ngeprank gak nih gitu kan. Duit semua cuy, iya. Gue juga belum pernah lihat gitu ya duitnya. Prosesnya agak lumayan panjang. Lumayan panjang ya, ada beberapa bulan gitu ya. Sempet kita tuh pesimis, kayaknya sih gak jadi nih gitu kan. Karena proses dari bulan November ya, November, Desember, Januari. Dan jadi tuh dealnya 3 bulan. Itu di Januari. Kan kita kan kayak, kayaknya emang nih gak jadi nih gitu kan. Tapi DP-nya udah gede, nggak mungkin kan dengan DP 250.000 gitu ya, nggak jadi, nggak jadi. Gila lu ngebuang duit segitu kan, siapa orangnya gitu kan. Dan orang ini termasuk berani, kan kata bos Olik, kalau seandainya nggak jadi, DP-nya angus. Semua kan kalau kita transaksi, kalau DP nggak jadi, kalau nggak jadi DP angus. Iya benar. 250.000 bakar duit cuy. Lumayan ya. Lumayan banget. Iya ya. Lumayan lagi ya. Akhirnya alhamdulillah ketemu, kita telepon-teleponan lagi. Beliau bilang sebelum main di SMM kita lunasin. Saya lunasin. SMM itu kalau nggak salah main di bulan apa ya? Januari atau Februari ya? Lupa gue Januari ya. Berapa itu ya? Harusnya itu tanggal 14 pelunasan. Terus tiba-tiba cuy dipercepet ya. Alhamdulillah. Yang tadinya gue kayak ember ya. Itu ajan sholat. Ajan ya. Sholat. Jadi akhirnya tanggal harusnya tanggal 14. Lebih cepat di tanggal 6. Jam 1 siang gue ditelepon sama bos. Ini cair. Gue pikir cairnya hanya di SS aja. Dan tadi biar cakep gue. Gue pikir cairnya di SS doang gitu ya. Ternyata semuanya, gue tanya sama bos Olik. Bos, semua dah? Iya, semua. 1750. Oh. Jadi gue mah gak awal apa. Jadi 1750 udah sama SS. Sama Minion gitu kan. Terus semua dilunasin. Akhirnya gue coba telepon Pak Arif, dikirim lah tuh foto duitnya ceritanya pas lagi di teller. Set banyak banget cuy. Itu kalau gue ada di situ diuruk duit. Bisa mandi, mandi duit ya, mandi duit gitu kan. Jadi wangi itu. Nah, disitulah setelah jadi burung ini kan posisinya kalau nantinya burung bagus, burung biasa juaraan, kita kan nggak bisa ya. Maksudnya langsung pindah tempat. Oh iya. Kalau SS emang tempatnya tuh di Lampung. Kalau Minion emang tempat beduk di Jakarta. Jadi Minion mah nggak masalah nih. Cuma kan di SS. SS ini juga kan kendalanya satu, kemarin itu di bulan Maret tahun lalu kan mabung lagi, ekornya jebol. Oh, dua kali gitu. Jadi nggak bisa main karena ekornya jebol lagi. Baru main lagi kemarin itu Januari. Dan saya bilang sama Aib sama bos Olik, nggak bisa, burung ini langsung pindah ke Jakarta. Resikonya besar. Satu, resikonya tuh takut burung mabung lagi.
kedua namanya pindah tempat, takutnya burung itu apa ya? Kita tuh namanya main burung tuh kita punya chemistry. Oh iya, jadi, iya. Karena burung itu kan kalau kita yang biasa main burung tuh biasanya burung kita ajak ngomong. Burung juga kayak manusia loh, dia paham loh, oh ini yang mandiin gua, ini yang ngasih makan gua. Di gantangan juga sama. Kadang-kadang kalau kita ganti orang pasti kaget. Ngerinya itu, takutnya yang dikhawatirkan itu. Itu. Nah, terus akhirnya alhamdulillah Pak Arif dan Bu Solik setuju. Setuju untuk ya udah burung di Lampung. Gitu lah, dengan perawat yang sama, Mang Ucu. Gitu kan? Terus nanti beberapa kemarin setelah terjadi setelah main di Masterpiece terakhir tuh pindah ke Jakarta. Oh, udah pindah. Pindah ke tempatnya Tommy dan alhamdulillah masih pakai tim yang semua tim fullnya Mr. Jus. Gitu. Jadi kita satu tim masih dipakai pindah ke Mau BF. Jadi Mau yang megang SS dan Minion tetap dari tim Mr. Jos, jadi nggak di kotak-atik gitu loh. Jadi tetap manajemennya ada di gua. Alhamdulillah cuy, tetap ngalir rezeki neng makanya. Kalau orang baik mah rezeki nggak kemana-mana. Jangan julid, makanya semakin neng dijahatin mah rezeki neng makin lancar. Apa buat membantu orang banyak juga ya Om ya. Jujur ya gua pas SS dibeli sama Minion dibeli, gue sampai pesimis gitu. Ya kayaknya gue berhenti nih main burung. Iya, kesel udah dulu. Kayaknya, karena Pak Arif juga kan anak buahnya banyak banget. Buset, dia lebih banyak dia daripada gue kayak ntar ya. Nah ini mah kayaknya kita bakal udah lah. Mungkin rezeki gue kayaknya di main burung udah di sini aja nih. Karena gue juga gak mau, ya namanya burung udah dibeli kan ya udah haknya dia. Dia mau pakai timnya dia ya udah gitu kan. Tapi ya air neng mah ajib dipakai juga. Neng kan tetep ngawal burung-burung SS dan Minion. Tapi itu gimana ceritanya Umi sampai kayak akhirnya bisa ya udah Umi tetap Umi yang pegang gitu. Padahal timnya Pak Arif banyak banget kan. Karena neng orang baik. Karena neng orang baik. Gitu. Baik kalau neng. Jadi gitu dipercaya gitu ya sama. Karena gua gini. Gua bukan membagikan diri gua sendiri ya. Gua di tim Mr. Jos ini hampir 8 tahun. Lumayan lama ya. Hampir 8 tahun gua ada di Mr. Jos. Dan alhamdulillah di Mr. Jos itu nggak ada ganti personil, satu pun nggak ada selama 8 tahun itu. Jadi gue nih bukan yang ngurus burung ya jujur, tapi gue manajemen buat yang main kegelaran-gelaran. Setiap ada gelaran yang ngatur lomba ini gue. Pertama Bos Solik, nih mau main di mana gitu kan ya. Mainnya di sini gitu. Nah itu gue yang ngatur, main ke sono ke sini gue yang ngatur. Tiket berapa? Nah tiket itu ada di gue juga. Jadi ada kas namanya uang kas. Ada di gua. Jadi kalau hadiah pun, duit hadiah pun masuknya ke gua dulu. Di situ kan kita harus punya apa ya? Harus lebih kita jaga amanah, kita jaga kepercayaan bos. Sebenarnya kalau gua mau nakal juga bisa gitu ya. Ya bukan duit kecil ya yang kayak tiket, kayak apa gitu tuh bukan duit kecil. Alhamdulillah sampai saat ini itu gua masih silaturahmi yang baik sama Bos Olik. Kemarin juga makasih Bos THR ya. Walaupun bukan anak gua masih nyampe. Umi makanya bagi-bagi. Gimana caranya aku mau ikutan jadi joki bisa enggak? Intinya satu, lu mau jadi joki. Gua kasih tahu nih ya, resep lu jadi joki burung. Nih caranya satu, nih. Lu tuh jujur aja. Jangan aneh-aneh sama bos. Kan ada joki sekarang tuh pada nakal loh. Kayak misalnya nih bos nggak tahu burung dibagiin kemana. Terus hadiah nih main sunat aja. Oh kalau gua mah enggak cuy. Jangankan uang gituan, gua mah selalu yang namanya duit nih gua transparan. Sama tim juga gua transparan. Di tim itu gua transparan. Gua punya tim, ini dapat duit hadiah segini, ini udah potong ini, tiket ini itu gua upgrade. Dan itu gua kasih ke Bos Olik. Nah itu Bos Olik alhamdulillah kepercayaannya tinggi sama gua. Selalu dia, ya udah lo yang urus. Eto. Alhamdulillah ya, menular di Mau BF ya. Sekarang begitu juga. Sekarang Pak Arif juga gitu. Uang kasih dipegang Neng. Hadiah juga Neng yang ngatur. Intinya itu, jaga kepercayaan. Lu udah nyari makan di burung, jangan berak di situ juga. Iya, iya.
Serius gua mah. Lu makan di burung nih. Lu makan di piring kayak itu. Makan dan berak lu piring, di tempat di piring sama. Nah, lu di piring itu nyari makan. Lu berak di situ juga. Bego lu gua bilangin. Abis gua bilang. Lu mau apa ya? Kebaikan kita yang udah lama, lu ngelakuin kesalahan satu aja begitu, udah abis tamat riwayat lu pokoknya. Tuh, jangan diberak di piring yang sama, cuy, gua bilangin. Kepercayaannya hilang, udah, enggak percaya gua. Umi ini kan burungnya mahal banget nih. Terus tanggung jawab di Umi dong berarti semuanya kan? Kita tanggung jawab sama-sama. Oh, iya. Tapi ini berarti kalau misalkan tiba-tiba amin-amin nih kalah burungnya, siapa tuh yang tanggung jawab? Yang namanya main burung ya. Main burung nih, kita main hidup nih, pertama hidup ya, okay. Resiko satu mati, satu lepas, yeah. Kalau di gantangan, kita itu main burung cuma dua, menang kalah, udah. Kalau dulu gua memang iya, dulu gua zaman dulu kalau kalah gua ngomel mulu, dulu gua ngeriwik mulu, sekarang mah gua udah kagak cuy, ya emang rezeki gua di situ. Gitu loh, emang posisi gua ya adanya di situ, juara gua di situ gitu loh. Untungnya kitanya sebagai joki ngasih penjelasan ke bos itu jangan selalu kebaikin burung kita. Jadi gue kalau lagi di gantangan nih, gue selalu muter. Gue dari dulu sama bos Oli, orangnya fair. Apa yang gue lihat di lapangan itu yang gue omongin. Jadi kan kadang-kadang kalau joki mah ya kalau ditanya bosnya burung kurang apa, dia ngebaikin sendiri. Burung gua, oke, burung kita gak bagus jujur, bos. Gak jujur. Yang ono burungnya kurang, menang. Itu biasa kalau joki. Hal biasa. Kalau gua nih di bos Oli tanya, pasti tanya gua, Mi, burung kurang apa? Kenapa gua di gantangan selalu muter? Ya itu gua bilang, gua selalu ngeliat lawan. Ketika gua udah lihat lawan nih, gua gak pernah ngelebihin burung sendiri atau ngurangin burung sendiri. Kalau gua bilang, bos, burung kita kalah sama dia. Bos, burung kita kurangnya ini, burung dia ini. Dan satu lagi, balik lagi di rejeki. Mau burung kita sebagus apapun, ketika rejeki kita gak ada, sulit. Iya. Tapi kalau rezeki kita ada, mau sesulit apapun rezeki punya kita. Itu yang gue percaya, karena gue mengalami fase hidup yang, bukan mau curhat ya, fase hidup yang bener-bener, enggak, yang bener-bener pahit, baby. Gue yang bener-bener jujur, gue dari ibaratnya, gue dulu hidup udah lumayan, bukan sombong ya. Gue lumayan tenang, alhamdulillah ya. Gitu ya. Tiba-tiba gue punya permasalahan rumah tangga yang ibaratnya apa ya? Mungkin yang orang belum ngalamin, gue udah ngalamin itu sakit, pahit dan luar biasa. Yang tadinya gue punya sampai gue nggak punya. Yang tadinya gue punya, gue ini emang jiwanya main burung deh. Jiwanya main burung. Ketika mungkin kalau barang apapun diambil, mungkin gue logowo. Ketika burung-burung yang gue rawat, gua mainin, gua rawat sendiri yang dari nol lo gua ngerawat itu burung, tiba-tiba diambil, tiba-tiba dan dijual, itu rasa sakit hati gua sampai dalam banget. Sumpah gua ngalamin itu. Dan itu gua sampai ada satu tahun itu gua tuh sampai enggak punya apa-apa. Dan akhirnya gua dipertemukan lagi dengan Pak Arif dan bos Olik yang baik, dan gue tetap berada di dunia burung. Itu yang gue bilang, rezeki itu gak kemana-mana, ya, jadi jangan khawatir. Betul. Sampai akhirnya gue transaksi 2M. Belum ada kan? Gak ada. Lo ngomongin 2M itu kan berarti dia SS sama Minionnya berarti udah di Jakarta. Alhamdulillah SS udah di Jakarta. SS udah di sini berarti Umi? Iya, kalau Minion kan emang di Jakarta. Ada di sini? Iya, enggak, gue lah. Kalau burung mainan itu nggak bisa jadi satu burung, karena kan ini di atas ada ternakan, ada betina, jadi nggak bisa. Kalau SS dipisah sendiri ya? Kalau SS itu emang sendiri. Kalau Minion itu dia tuh emang awalan belinya tuh sama Pak Almarhum Bewok itu udah di kios burung, jadi bisa rame-rame. Kalau SS itu di tempatnya Tommy sendiri. Oh, gitu. Ya udah Umi, kita lihat-lihat aja kali ke atas Umi, boleh gak? Gue juga mau kasih lihat betinanya SS. Oh, serius. Jadi bos Oli itu, gue sedikit cerita ya, 2M itu termasuk betina SS. Jadi gini, deg-degan aku Umi langsung, ini kedengeran ya? Enggak, itu deg-degan. Lu tau gak, bos Oli itu 2000 berapa ya, berapa tahun yang lalu itu beli betina berapa? Berapa tuh? 80.000. Betina doang 80 juta. Ini real. Karena pas dia tahu dia realnya SS tuh juara mulu, akhirnya dia minta betinanya satu sarang.
sama SS. Satu sarang sama SS, tanya sama Om Kiki BF, oh yang punya aslinya ringan SS itu, ada katanya, betinanya satu sarang sama SS, dibeli 80.000. Dan di pas Pak Arif bayarin, gue sempet nanya dong ya, gue kira gak dikasih, gue nanya, bos itu betina SS dikasih gak? Gua kasih, aduh kalau enggak makan lumayan, kita bisa jual lagi 80.000. Siapa yang enggak mau? Berarti gini loh, yang namanya kita ternak, bukan harus jantannya aja yang bagus, betinanya juga bagus. Yuk, lu mau lihat ya betinanya? Boleh. Lagi angkut, udah menetas. Udah netes, dikawinin sama Rojo Langitnya punya Mau BF. Itu burung Rojo Langit udah sering juara dan dikawinin sama betina SS. Kemarin itu gue dapet kabar kalau udah menetas 3 hari dan lagi diloloh. Boleh, lihat. Yuk. Om. Kandang baby, ini namanya ulet kandang. Namanya ulet kandang. Bedanya sama ulet Hongkong apa? Beda. Kalau ini ulet kandang ini kanibal, bisa makan macam-macam ini. Saudara temannya sendiri juga bisa dimakan ini. Kalau ulet Hongkong nggak bisa. Ulet Hongkong kan kita ternakan, habitatnya beda. Kalau itu habitatnya di daun. Ulet kandang, ulet Hongkong itu kemungkinan di semak di daun-daun. Kalau ini adanya di kandang-kandang ayam. Ya. Namanya makan ulet kandang. Oh, karena di kandang ayam. Ini, kalau gua baby, kalau ini nih, EF yang paling gua takutin buat dikasih murah ya ini. Kenapa? Hati-hati penggunaan ulet kandang untuk burung mainan. Karena emang benar nih, yang namanya ulet kandang nih, cepet banget naikin emosi burung. Cuman keseringan kebanyakan burung lu cabul. Yakin aja bisa, sama gue. Makanya gue gak mau main kalau burung di mainan di bayi ulet kandang. Tapi kalau buat ternakan bisa ini. Untuk penangkaran berarti, emang ini untuk mendongkrak birahinya, pejantan dan betinanya. Berarti kalau misalkan